Ya, stiker ini bagi yang pemula enggak usah pakai beban ya, tapi yang udah punya tali ini tipis, lebih tebel lagi. Beda warna, beda ketebalan. Ini hanya harga 15 ribuan, mendingan beli satu set ya. Ada yang 70 ribu, 60 ribu, ada yang ini kira-kira kalau diginiin 30-40 cm, ada yang lebih panjang, ya bahkan ada yang 1 meter, nanti gunanya beda-beda. Ini beban buat 500 gram, ya, saya pakai yang di kaki yang 1 kilo. Kalau tadinya nggak pakai olah nafas, maka harus mulai dengan body scan, water breathing, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Ya, tapi karena hari ini kita sudah olah nafas Wim Hof, maka tahap relaksasi itu kita buang ya. Kalau harusnya lagi ya boleh, kalau mau biar nanti nggak kram waktu gerakan, kita gerakan kaki-kakinya dulu ya, supaya nanti nggak kram waktu gerakan. Saya ulangi, mulai dengan selalu tarik saraf sepanjang dari tulang ekor sampai leher. Dengan cara tarik nafas, tangan diangkat, lalu tarik nafas, terus tarik. Sambil badan ditarik, pinggang merasa ketarik, sampai pentok nariknya juga, pentok tariknya, lalu buang nafas pelan-pelan. Tangan diturunkan lagi, ini buang nafas. Tarik nafas lagi, ya kalau mau geraknya lebih cepat supaya lebih lambat narik ke belakangnya, tarik nafas, lakukan 2, 3, 4 kali, lalu buang nafas lagi pelan-pelan, atau kalau mau nafasnya lega juga boleh, kayak lega. Tarik nafas. Ya, sekarang kita lanjut ke gerakan cuma gampang, angkat kaki, tarik nafas pelan-pelan. Justru pelan-pelan ini pahanya rasa capek ya. Buang nafas, turunkan pelan-pelan. Mau pasang tali boleh ya. Pasang beban kayak saya boleh untuk melatih otot. Tanpa tali, tanpa beban juga tidak apa-apa. Tapi semuanya gerakannya pelan-pelan, tarik nafas, turun pelan-pelan, buang nafas. Kita lakukan beberapa kali. Sekarang miringkan badannya ya, tangan mau begini boleh, mau begini nggak apa-apa ya. Kepalanya misalnya yang pusing ya, tangannya buat bantal ya. Kalau nggak pusing ya udah begini aja, kasih tangan lurus ya, mau begini boleh juga. Lalu tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan.
Yang punya tali, pasang tali boleh juga ya. Kita ganti posisi kaki sebelahnya, ya kita ganti ngaduk ke sebelahnya. Ya enak dulu posisinya, ya kadang ada lipatan celana. Kita kalau rasa nggak enak, goyang-goyang. Oke, kembali ngadep ke atas, tangan ke samping, kita putar pinggang, ya, jadi tangan yang samping, ngablak-ngablak, ya, tarik nafas, kaki diangkat, semuanya pelan-pelan, tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buang nafas, kaki buang ke samping, yang pemula buang samping biasa saja, ya, nah, ini terasa kayak dipentir, ditwist. Buang nafas. Habiskan nafasnya. Bisa diem begini dulu, ya. Diem berapa detik, baru tarik nafas. Kembali kaki ke atas. Ini tarik nafas sampai nafasnya habis. Buang nafas pelan-pelan, kaki diturunkan. Ganti kaki sebelahnya. Nah, kalau yang sudah sering, maka ini boleh makin lama makin ke arah tangan. Maka pinggangnya lebih kepelintir lagi, tapi waktu kita kakinya misalnya ke sana, ya ini pundak tetap ke atas, maka tangan ini nempel ke atas sehingga pinggangnya ini diputar. Ya. Sekali lagi, mulai dengan buang sedikit aja begini, makin lama makin tinggi, makin tinggi makin ke arah tangan. Ya. Jadi bertahap, gerakannya sama ini aja, ya. Ya banyak nih gerakan yang lain, ya kita. Saya sendiri belum melangkah ke banyak gerakan baru. Tapi dengan gerakan yang sama, dari tanpa beban setengah kilo sampai satu kilo. Gerakan yang sama, dari tali yang tipis, tali yang tebal, lakukan setiap hari, gerakkan dan lenturkan seluruh tubuh. Kita mulai. Ya, sekarang kita posisi
jembatan atau segitiga ya, yang juga bagian dari Kegel exercise. Kegel exercise itu serial untuk kebugaran seksual ya, untuk kelancaran darah. Kaki ditekuk, jari kita bisa pegang tumit, buka sedikit, tangan kembali ke samping, pinggang, tarik nafas panjang-panjang, lalu buang nafas, angkat pantatnya, buang nafas terus sampai habis setinggi mungkin, sehabis mungkin nafasnya, tahan sebentar, lalu buang nafas, benar buang nafas, berarti ambil nafas, turunkan pelan-pelan. Turunkan pelan-pelan sambil ambil nafas. Sampai nafasnya ambil, gak bisa ngambil lagi ya. Buang nafas lagi, naikkan lagi, nanti terakhir tahan posisi. Tahan posisi berarti kita akan diem begini. Sambil tarik nafas, sambil buang nafas, sambil tarik nafas, sambil buang nafas. Rasanya pegel, masing-masing menitnya berbeda. Kembali diturunkan, kita mulai. Oke, sekarang kita ganti tengkurap ya. Kita tengkurap, lalu kita angkat badan kita pakai tangan ya. Kakinya kita mulai kakinya nyangkul ya, boleh maju sedikit. Nah, nanti kita akan tarik nafas, kepala ke depan sampai tempat bawah, tarik nafas, buang nafas sampai habis, serba pelan-pelan seiring panjangnya nafas. Kita mulai dengan tarik nafas, buang dulu, lega.
Oke, sekarang masih posisi seperti ini, sudah sambung. Tarik nafas, kaki diangkat, tangan diangkat. Buang nafas, tangan masuk terowongan. Buang nafas, tangan masuk terowongan. Kalau saya tukar tangannya, tangan masuk terowongan. Pinggang kayak splinter juga. Tarik nafas, panjang karena harus tarik, 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 tarik. Buang nafas, pelan-pelan buangnya. Tangan ke bawah, masih buang nafas. Ya, tentu kalau yang nafasnya pendek, ya gerakannya akan lebih cepat. Tarik. Oke, lega. Masih posisi seperti ini. Kalau capek, oke. Capek, tangannya dilemasin dulu. Tangan, relax, lemas. Ya, kita latihan biar ototnya kuat. Masa otot naik, berat badan naik bukan lemak, tapi berat badan naik karena ototnya bertambah. Ya. Tarik nafas. Tangan ke depan, kaki ke belakang, kakinya nunjuk kayak pointer ya. Buang nafas, tangan kembali posisi semula. Tarik nafas, ganti kaki sebelahnya. Nanti terakhirnya kombinasi, waktu kita buang nafas, kita boleh pentok. Ya, ini boleh kalau mau diputar sedikit ya, tapi agak susah. Pelan-pelan saja ya, kita mulai. Oke, sekarang kita angkat badan kita, ya. Saya mundur sedikit lagi biar pas di tengah. Kita angkat kaki kita. Majuin seberapa bisa maju. Maju terus, ya. Maju terus, bisa. Ininya lurus, ya. Oke. Di posisi ini kita tarik nafas, buang nafas. Mau goyang sedikit boleh. Tarik nafas, goyang depan. Buang nafas, bayang belakang, biar gak bosan, mau diem juga boleh ya. Tapi maju lagi, kalau bisa, maju lagi, kalau bisa.
Kalau capek, oke, boleh kayak mau duduk, ya ini yang paling aman untuk berdiri, ya. Kalau kita berdiri, ya ini berdiri yang paling aman. Oke, sekarang posisi-posisi berdiri, saya pindahkan dulu laptopnya, ya. Dan posisi berdiri, mulai gerakan tangan, saya akan pasang pemberat di tangan saya. Jadi saya pasang di kaki pemberat, saya pasang di tangan pemberat. Nanti pegelnya minta ampun. Habis itu konsumsi protein ya, supaya ototnya naik. Jadi supaya otot naik, ya kita harus berikan dia stres. Yang baru awal ya enggak usah pakai pemberat ya. Enggak pakai pemberat aja kemeng kalau tangannya posisinya betul-betul lurus dan gerakannya pelan-pelan tanpa pemberat pun udah capeknya minta ampun ya. Tapi kalau mau lebih hari demi hari, misalnya sebulan tanpa pemberat, habis itu naik udah badan 1 kilo tapi lemaknya enggak naik. Jadi persentase lemak enggak naik ya. Di bawah 22% total lemak. Visceral fat 11%. Kalau yang masih 17-18%, buncit. Ya, terus kita turunkan visceral fatnya. Nah, kita naikkan apa? Otot. Maka otot dilatih ya. Gerakannya sama dengan gerakan yang seperti biasa sebenarnya ya. Kita tangannya lurus ya. Kita tangannya lurus, lalu kita putar kiri, makin lama muternya makin banyak sampai bisa lihat sebelah, tapi pelan-pelan ya. Ini lurus horizontal ya. Kalau capek ya ini nggak apa-apa ya, kalau pakai pemberat kan capek, lepaskan nggak apa-apa ya. Kita bisa kayak tarik nafas dulu, lega, tarik nafas, lega, tarik nafas, lega. Lalu kita mulai. Ya, kalau pakai beban cepet capeknya, lemesin dulu. Tarik nafas. Sekarang kita putar tangan kita ya. Kalau break ya boleh tarik, lega. Tarik, lega. Kita putar ke belakang, nanti putar ke depan. Ya, lurus tariknya, gerakannya pelan-pelan. Tarik nafas, buang nafas, water breathing. Nikmati gerakannya, nikmati nafasnya. Mau tutup mata, kalau nanti udah sering lihat gerakannya, menikmati. Rasakan engsel berputar.
merasa capek, balik arah. Saya balik arah. Oke, lega. Sekarang tarik nafas, buang nafas. Nafas, buang nafas, perhatikan kaki. Saya ulangi berkali-kali soal jelasin kaki. Waktu buang nafas, maka kakinya lurus. Bukan dengkul maju ya. Kaki lurus, pantat yang mundur. Seberapa rendah? Bertahap ya. Seberapa rendah? Bertahap. Yang awal ya cukup tarik nafas, buang nafas. Begini aja boleh. Tarik nafas, buang nafas. Yang sudah sering, boleh pelan-pelan. Tarik nafas. Yang sudah sering, bahkan waktu tarik nafasnya boleh sampai ke belakang. Tarik nafas. Ya, ini kalau makin ke belakang, pakai ditahan sebentar sampai kayak rasanya gemeter gitu ya. Nah, ini kan kita kontraksi, mau kempesin perut. Jadi sekali lagi bertahap ya. Yang lansia, udah umur, ya cukup tarik nafas, buang nafas. Ya, pantatnya mundur sedikit, tarik nafas, buang nafas. Yang lebih lama, boleh, kayak saya, tarik nafas, sampai ke belakang, buang nafas, saya turun, sampai pantat saya di bawah. Saya bayangkan ada yang menarik tangan saya ke atas, ke tali, saya nikmati gerakannya kayak orang menari. Ini kayak mau lemes gini boleh, ya lurus juga boleh. Mana yang nyaman aja, nari, ada kayak Latina ini enak banget. Tarik nafas sampai belakang, habis nafasnya. Turun nafas, pelan-pelan sampai bawah, tapi yang penting lurus. Buang nafas, nafasnya habis, tarik nafas lagi. Ya, jadi sesuai dengan levelnya masing-masing. Ya, jangan dipaksakan, yang lain cukup tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas ya. Nafasnya pendek ya cepat aja, tarik buang. Saya nafasnya panjang, saya nikmati pelan-pelan. Itu memang sambil melatih otot dan sambil olah nafas yang namanya water breathing. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, tarik 8, buang 8, tarik 12, buang 12 dalam detiknya ya. Jadi olah nafas ritme kita mulai beberapa kali gerakan cukup ya. Oke, cukup ya. Nah, yang lansia ya,
Saya tidak memberikan instruksi, maksudnya saya juga mau olahraga untuk diri saya sendiri, ya. Maka nanti saya akan bergerak level saya, ya, supaya saya sehat. Kalau saya ngasih ngajari orang lain terus, Anda sehat, saya sakit, ya. Jadi yang lansia, ya pegang kursi, ya. Nggak usah pakai beban, pegang kursi aja. Tarik nafas, buang nafas. Yang lain mau pasang tali, ya boleh, ya. Yang sudah beli tali, mau pahanya biar kuat, pahanya kuat, pinggangnya kuat, ya sakit lututnya bisa hilang. Pasang di bawah, ya. Pasang tali di bawah, saya mundur biar kelihatan, ya. Dipakai tali. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Sampai pegel, ya. Nanti ganti ke depan, belakang. Tarik nafas, buang nafas. Boleh separuh, ya. Boleh separuh itu berarti kita tarik nafas, ya. Enggak becet. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Berarti separuh, istilah saya. Kalau penuh, tarik nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas, sampai belakang. Gerakannya pelan-pelan karena nafasnya panjang, ya. Jadi dari kiri kanan, depan belakang, pegel, capek, ganti. Pirat kursinya pindahin, tarik, buang, ya, tarik, buangnya belakang. Ini yang lansia, cari kursi, ya. Pasang tali boleh, enggak boleh. Yang punya tali pasang tali, belum beli beli tali. Saya hari ini pasang beban 1 kilo, ya. Karena saya juga mau sambil ngasih instruksi, saya sendiri berlatih untuk diri saya, ya. Nah, saya enggak pakai kursi. Ya, saya akan gerakan saya yang lebih kompleks seperti biasanya tiap hari. Saya tangan lurus, ya, tangan saya lurus, enggak pegang kursi. Karena saya mau latih otot-otot lurus. Saya tarik nafas, saya buang nafas sampai ke belakang. Saya tarik pelan, buang pelan, ya. Ya, miring biar yang rekam lihat posisi dari samping. Kelihatan full body. Tangannya pegel banget. Karena pakai beban. Oke, mulai lagi. Oh.
Keringat langsung mengucur. Apalagi gerakan pelan-pelan pakai beban. Tangan makin terasa capek. Tangan terlalu pegal. Tarik nafas. Ini kaos mulai agak basah. Tarik nafas, kalau istirahat, buang nafas pelan-pelan. Tarik hidung, buang hidung boleh. Ya, sepertinya tangan saya sudah cukup pegel, sangat tinggal sekarang keseimbangan. Ya, saya copot pemberatnya. Jangan memaksakan diri. Makin lama makin sering, makin lama makin berat. Sampai ototnya terbentuk. Keseimbangan adalah posisi pohon, ya. Di atas lutut, kaki boleh bengkok sedikit, ya. Kalau di samping, kayak bengkok sedikit boleh, ya. Di atas atau malah di bawah, ya. Selalu suka di atas. Lalu tangan-tangan ke samping. Sudah imbang, bawa ke depan. Sudah imbang lagi, bawa ke dada. Imbang lagi, bawa ke atas, lalu diam. Tarik nafas, buang nafas. Lihat satu titik, mata terbuka. Ganti kaki sebelahnya. Yang tidak imbang, tentu cari kursi sebelahnya untuk pegangan, ya. Kalau mau jatuh, pegangan. Yang belum bisa tangan ke atas, ya enggak usah ke atas dulu. Begini aja, goyang-goyang, pegang. Goyang-goyang, pegang, ya. Goyang-goyang, pegang. Cari kursi. Oke, cukup. Tiap hari kita butuh aneka gerakan, ya. Tiap hari kita butuh aneka gerakan, dalam arti semua tubuh digerakkan. Sampai kita lentur, sampai kita seluruh badan fleksibel, maka sarafnya lancar, sarafnya enggak kejepit, darahnya lancar, ya. Lalu kesembuhan terjadi. Nah, penutup adalah kita bagian akhir tuh kepala, leher, ya. Gerakannya ya sederhana, ya. Mulai dari tunduk kepala, pelan-pelan sambil tarik nafas, sampai kepala ngadep ke atas. Dalam posisi ini tahan nafas, tahan posisi, buang nafas, tarik nafas, lalu buang nafas lagi, balik. Tapi semua nafasnya pelan, ya. Kalau bisa tarik 8, buang 8, tarik 12, buang 12. Nanti posisi kedua, kalau pertama kan ngadep ke atas, tahan posisi, nanti ke samping, tahan posisi, nanti begini, tahan posisi. Ya, jadi satu persatu, masukin tahap akhir dari latihan, maka saya putarkan musik, karena saya mau menikmati gerakannya. Menikmati gerakannya, menikmati nafasnya, selesai kepala, kita sambil saya cari musik relaksasi, ya, yang selalu saya pakai. Musik yang sama. Sambil posisi terakhir, ya, nanti itu kita cuma berdiri aja, diem sesaat. Oh, ini emang standnya udah logrok, turun sendiri. Oke. Terakhir nanti kita kayak orang, ya, berdoa sebenarnya boleh, ya.
teman-teman berdoa, saya lewati iklannya dulu. Gratisan. Terakhir nanti kita seperti orang berdoa ya, boleh begini, boleh lurus aja, boleh membayangkan mandi di pancuran, air mengalir dari kepala turun ke tubuh, boleh body scan sambil diem, rasakan kepala, rasakan leher, kalau leher terasa kaku, boleh kayak berkata kepada leher, leher, relax ya, pundaknya yang kaku, pundak, pegel, relax, ya, kamu merengkel karena saya latih hari ini, sabar, sebentar lagi tak kasih makan kamu protein yang bagus, terus istirahat, biar pundak kamu tambah kuat, bukan rusak, bukan mengkerut, bukan sakit, rasakan denyut jantung, jeduk, 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 terima kasih jantung, itu boleh ya, dalam waktu singkat, merasakan tubuh, seluruh tubuh, dari atas ke bawah boleh, atau nggak usah merasakan tubuh, merasakan hati juga boleh. Sambil dengar musik, ya, doa juga boleh, merasakan tubuh, tubuhnya kayak rasanya pengen goyang-goyang gini, ikutin aja. Ya, mau goyang-goyang, boleh aja, ya, tapi sejenak kita relax, ya. Dari mulai gerakan kepala sampai berakhir seperti itu, saya putar musik, tidak ada apa-apa, 1, 2, 3, atau angka tarik buang, tidak ada, ya.
Oke, kita selesai.